Beginilah kondisi banjir di Jalan Raya Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, usai diguyur hujan sejak Senin malam kemarin hingga Selasa dini hari tadi. Menurut warga, air mulai tinggi sejak Selasa dini hari. Sejumlah pengendara motor harus menuntun kendaraan untuk melewati jalan yang tergenang air setinggi kurang lebih 30 cm karena takut mogok. Selain merendam Jalan Raya Rawabuaya, banjir juga merendam permukiman warga dengan ketinggian mencapai 50 cm. Sementara itu, puluhan rumah di Kampung Bulak, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, terendam banjir setinggi 150 cm. Selain curah hujan yang tinggi, banjir disebabkan drainase yang tidak berfungsi. Petugas mengevakuasi sejumlah warga menggunakan perahu karet ke lokasi yang aman dari banjir. Bahkan ada warga yang harus digendong karena sakit. Air mulai masuk ke rumah warga pada pukul 11 malam tadi.